Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat, berkah umurnya, rezeki yang luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan, jatuh bangun dalam berusaha adalah hal yang lumrah, dan semua orang pasti mengalaminya. Akan tetapi, banyak orang yang ekonominya terpuruk, bahkan sangat sulit sekali untuk bangkit kembali. Para sahabat YouTube, ada sebuah ijazah pesugihan dengan cara Islam, di mana ijazah ini insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ijazah ini dari guru saya untuk melancarkan rezeki dan mendatangkan uang nyata maupun uang gaib, tentunya dengan jumlah yang sangat banyak. Namun seperti biasa, sebelum berlanjut, saya ingin mengajak kalian semua dengan segala kerendahan hati untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, sukai video ini, dan alangkah baiknya kalian bagikan video ini ke media sosial kalian. Apabila Anda ingin mengamalkan ilmu ini, jangan lupa tulis qabil tu serta semua hajat dan impian-impian Anda pada kolom komentar. Insya Allah kita aminkan bersama-sama, dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah bacaan ilmu ijazah pesugihan ini. Yang pertama, membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim sebanyak 33 kali. Yang kedua, membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dibaca sebanyak 33 kali. Yang ketiga, membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim sebanyak 33 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 33 kali. Yang kelima, membaca surat Al-Waqiah sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membaca salawat sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 kali. Untuk cara mengamalkannya, yaitu dibaca setelah salat subuh, sebelum matahari terbit, dan setelah itu. Sebutkan semua hajat dan impian Anda, termasuk dilancarkan rezeki, tanpa ada khawatir akan kemiskinan. Insya Allah, dengan barokahnya ilmu pesugihan ini, akan diijabah dan dikabulkan semua hajat dan impian Anda. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.